Ke depan, saya berharap adik-adik sekalian dapat terus meningkatkan kompetensi dan terus mengasah kemampuan diri dan belajar dari siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Tidak ada yang telat untuk belajar. Hal ini agar kalian nantinya dapat menjadi change agent atau agen-agen perubahan yang dapat mendobrak bangkitnya produk-produk lokal yang kreatif dan inovatif dalam ekosistem ekonomi digital, sekaligus mendukung upaya pembangunan SDM dalam mendukung visi Indonesia Maju tahun 2045. Try not to become a person of success, but rather try to become a person of value. Nah, ini kutipan ini untuk memotivasi teman-teman semua untuk berpikir positif, optimis, tidak berhenti mencari peluang-peluang baru walaupun kondisi seperti ini. Dengan demikian, insya Allah sobat milenial, change maker ini dapat memberikan nilai tambah terhadap Indonesia dan berkontribusi dan menjadi solusi bagi permasalahan yang kita hadapi sekarang ini. Nanti itu saya berharap sobat-sobat milenial sekalian untuk meningkatkan kompetensi, mengasah kemampuan, belajar dari siapapun dan dimanapun, ya. Terima kasih, kamu telah mengikuti seluruh rangkaian Feskabi 2020. Sampai jumpa di Feskabi tahun depan.